Oke guys, ini adalah ruangan saya dengan menggunakan lighting dari lampu rumah guys, atau dari lampu ruangan guys. Dan sekarang kita akan cek untuk settingan lighting dari saya guys. Nah, ini dia untuk setupan lighting saya di dalam ruangan. Jadi di sini saya hanya menggunakan beberapa lampu. Yang pasti yang sudah kalian tahu dan sudah banyak tutorialnya. Yang penting yang kalian setup itu ada key light, kemudian ada fill light-nya juga, dan ada backlight guys. Dan di sini untuk key light sama fill light-nya di sini saya cuma menggunakan softbox. Dan untuk fill light-nya di sini saya menggunakan lampu sorot yang saya tutup dengan kain warna putih agar tidak terlalu tajam cahayanya. Dan di sini juga saya menambahkan lampu hair light, jadi di atas kepala saya. Jadi di sini ada kayak silau-silau gitu guys di rambut saya guys. Oke, dan untuk backlight-nya di sini saya menggunakan LED warna biru, pink sama warna kuning guys. Oke, kita lihat bagaimana cara saya men-setup lighting di belakang layar guys. Nah, ini yang seperti kalian lihat. Kalau misalkan dari jarak jauh kalian lihat di sini saya menggunakan lampu sorot. Saya menggunakan lampu sorot ini, tapi saya tutup dengan kain putih. Kemudian di sini posisinya untuk key light-nya saya menggunakan softbox seharga 135.000, dan di sini untuk hair light-nya di sini saya juga menggunakan softbox. Kemudian menggunakan armnya juga, jadi bisa kita set up di atas kepala kita. Kemudian untuk belakang di sini saya menggunakan 3 lampu LED menggunakan neon LED strip. Menggunakan lampu neon LED light stick. Jadi ini untuk menambah biar si hasilnya atau lightingnya itu lebih sinematik guys. Bisa kalian lihat. Oke, kita lebih dekatkan lagi. Oke, nah ini yang seperti kalian lihat, ini saya menggunakan softbox. Dan di sini, nah ini untuk headlightnya guys. Sorry, ini saya matikan dulu. Nah ini untuk headlightnya. Kemudian di sini saya menggunakan 3 lampu LED, ada warna pink, kemudian ada warna kuning di sini untuk backlightnya, dan ada warna biru guys. Jadi ini menambah suasana ruangan menjadi lebih sinematik guys. Oke. Dan untuk yang lainnya sebenarnya sih tidak terlalu banyak guys untuk setupannya. Ini setupan murah meriah guys ya. Nah, oke, sekarang kita lihat kalau misalkan lampu ini dalam keadaan mati, salah satu kita matikan guys. Di sini saya matikan softbox yang ada di depan. Oke, saya matikan untuk headlight. Wih. Nah, ini saya hanya menggunakan fill light, guys. Kalian bisa lihat kalau hanya menggunakan satu lampu dengan backlight, jadi ada gelap di sebelah sini karena yang tersorot dengan cahaya hanya di sebelah sini guys. Oke, sekarang kita bandingkan kalau misalkan ini hanya menggunakan satu lampu tanpa menggunakan backlight guys. Kita lihat. Oke,
Nah, ini saya hanya menggunakan satu lampu, guys. Satu lampu ini tidak mencukupi kebutuhan agar membuat video kalian lebih sinematik, guys, atau ruangan kalian terlihat lebih sinematik. Hanya terlihat seperti ini, guys. Oke, saya nyalakan untuk key light-nya. Sudah terlihat perbedaannya. Menurut saya ini masih kurang, karena untuk kunci utama settingan lighting itu ada key light. Ini saya pasang kurang lebih sekitar 40 derajat atau 45 derajat dari kamera sebelah sini. Kemudian untuk fill light-nya saya pasang di sebelah kanan saya, bebas kalian mau pasang bertukar sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini fill light, jadi sebelah kiri muka saya sama sebelah kanan muka saya ini ada terlihat jelas ada cahayanya. Kan kalian kalau misalkan kalian mau menambahkan lagi untuk di atas atau hair light, oke. Nah, ini sudah bisa kalian bedakan, ada bias cahaya di atas kepala saya, guys. Tapi ada yang kurang karena ada backlight di belakang saya yang tidak menyala, dan hasilnya pun ya kurang greget lah. Makanya di sini untuk settingan lighting yang harus kalian pahami, yang pertama adalah key light, fill light. Itu key light di sebelah kiri atau sebelah kanan, fill light juga sama. Ini kita pasang 45 derajat. Ini kurang lebih 30 derajat dari posisi kamera depan. Dan terakhir backlight, guys. Jadi tiga unsur ini, tiga unsur utama ini yang harus kalian penuhi, guys. Ada key light, fill light, ada backlight, guys. Oke, sekarang kita nyalakan lagi untuk backlightnya, guys. Boom. Oke. Nah, segini saja untuk tutorial bagaimana cara setup lighting di dalam ruangan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya di Degun Channel. Jangan lupa untuk like, comment, dan jangan lupa untuk subscribe, guys. Terima kasih, salam sukses.